Hari ini kami melakukan penandatanganan MOU berkenaan dengan mendukung sepenuhnya kegiatan presidensi G20. Ini juga dihadiri oleh Deputy Asisten 3, Menko Polhukam, begitu juga dengan Biro yang ada di BNN Pusat, sampai di tingkat Bawah Negara dan Pemkominda. Kita sepakat untuk menjaga ini sepenuhnya. Bahkan kita sudah akan berbicara tentang desa dan kelurahan bersinar, tangguh bersih narkoba. Dan juga ada bunda daripada bersih narkoba ini sampai di tingkat keluarga. Ini kesiapan kami, bahkan masalah aman dan kenyamanan ini kami sudah melakukan komunikasi yang bersinergi dengan Perkopinda. Yakin dan kita itu bisa berjalan baik, bukan hanya sebatas G20 aja. Ini adalah berlanjut seterusnya.